Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukanlah tanda untuk berhenti berjuang, tetapi tanda untuk berjuang dengan lebih keras lagi. Terima kasih kepada para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Jasa-jasamu akan selalu senantiasa kami kenang. Saya, Laksamana Muda TNI Samista, Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, beserta seluruh prajurit Puspomal, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-78 tahun 2023. Terus melaju untuk Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.